5 efek buruk minyak zaitun yang tak banyak diketahui. Seperti yang telah kita ketahui bahwa minyak zaitun memiliki banyak manfaat yang melimpah untuk kesehatan maupun kecantikan tubuh kita. Hal ini karena kandungan vitamin A, B1, B12, zat besi, potasium, dan berbagai macam vitamin dan zat lainnya. Itu mengapa dari dulu hingga sekarang banyak yang memanfaatkan minyak zaitun untuk berbagai hal. Lalu bagaimana dengan efek samping dari minyak zaitun? Ketahuilah, efek samping ini berlaku jika penggunaan minyak zaitun dilakukan secara berlebihan, tidak sesuai cara yang benar, atau karena memang adanya penyakit yang melarang pemakaian minyak zaitun. Namun sebenarnya minyak zaitun memiliki manfaat yang baik untuk kesehatan maupun kecantikan. Berbicara tentang efek samping atau efek buruk dari minyak zaitun, banyak orang yang tidak mengetahui akan hal ini. Ada beberapa efek buruk yang mungkin bisa dirasakan atau dialami oleh beberapa orang. Tentunya jika pemakaiannya tidak benar. Berikut ini 5 efek buruk minyak zaitun yang tidak banyak diketahui. 1. Alergi. Seperti yang telah dijelaskan sedikit di atas, bahwa minyak zaitun juga dapat memberikan efek buruk jikalau ada penyakit tertentu yang tidak memperbolehkan pemakaian minyak zaitun, salah satunya adalah karena alergi. Bagi mereka yang memiliki bakat alergi, minyak zaitun dapat menyebabkan alergi menjadi lebih parah seperti dermatitis atau gangguan di saluran pernapasan. 2. Menyebabkan peradangan. Kandungan asam oleat yang tinggi di dalam minyak zaitun dapat melepaskan lipopolisakarida dalam aliran darah. Hal ini dapat menyebabkan munculnya peradangan. Oleh sebab itu jangan mengkonsumsi atau memakai minyak zaitun secara berlebihan, agar tidak menyebabkan peradangan dalam tubuh. 3. Penurunan tekanan darah. Turunnya tekanan darah juga bisa disebabkan karena minyak zaitun. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, bahwa terlalu banyak mengkonsumsi minyak zaitun dapat menyebabkan penurunan tekanan darah dan berujung dengan komplikasi kesehatan yang lebih lanjut. Konsumsilah atau manfaatkanlah minyak zaitun sewajarnya atau secukupnya dan jangan berlebihan. 4. Buruk untuk orang obesitas. Minyak zaitun juga dapat menyebabkan penyakit obesitas menjadi lebih parah. Sebab, terlalu banyak mengkonsumsi minyak zaitun dapat menyebabkan munculnya batu empedu. Karena itu bagi penderita obesitas harus lebih mengurangi lagi dalam mengkonsumsi minyak zaitun. Aturlah takaran tertentu yang tidak berlebihan. 5. Diare. Terlalu banyak mengkonsumsi minyak zaitun bukan hanya menyebabkan beberapa penyakit yang telah dijelaskan di poin-poin sebelumnya, tapi juga dapat menyebabkan terjadinya diare. Hal ini karena kandungan lemak dalam minyak zaitun tergolong tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan tentu dapat menyebabkan diare dan juga obesitas. Demikianlah informasi tentang 5 efek buruk minyak zaitun yang tak banyak diketahui. Semoga informasi di atas bermanfaat. Terima kasih.